Selamat sejahtera semua. Kita akan sambung dengan standard kandungan 6.2, gitar sel dan mitosis. Untuk memahami pembahagian sel, kita terlebih dahulu perlu memahami gitar sel yang merupakan turutan kejadian berlakunya satu sel menggandaduakan organel dan DNA-nya sehingga membahagi dan menjadi dua sel anak. Pada peringkat awal gitar sel, ia dinamakan sebagai peringkat interfasa, di mana organel dalam sel digandaduakan seperti dalam gambar rajah ini, sentriol digandaduakan. Selepas itu, kromosom akan digandaduakan menjadi kromatid kembar. Sejurus habis peringkat interfasa akan diikuti oleh peringkat mitosis dan sitokinesis yang melambangkan pembahagian sel. Secara am, satu gitar sel mengambil masa dalam 24 jam. Tempoh yang paling lama diambil dalam satu gitar sel adalah interfasa yang hampir ke 23 jam dari jumlah 24 jam untuk satu gitar sel. Terima kasih.